kalau di sini ada candi, karena ada penemuan batu bata yang di sini, ada motif terluar, sebuah ukiran atau ini profilnya. Ini biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam jasmera. Jangan sekali-kali Sobat Cakra kita meninggalkan sejarah. Oke, Sobat Cakra, kembali lagi kita bertemu dengan channel Cakra Panorama dengan belusukan, yaitu ke sebuah situs peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, khususnya di wilayah Mojokerto. Oke, kita jelaskan sedikit. Kita berada di sebuah makam di desa Kumitir, tepatnya di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Kita akan melihat sebuah peninggalan, tetapi sudah tidak berbentuk lagi karena tinggal sisa-sisa dari sebuah batu candi. Coba nanti kita cek bentuk dari peninggalan tadi di tengah-tengah makam sana. Sebelum ke lokasi langsung saja, Sobat Cakra, beri dukungan untuk like, share, dan komen. Yang paling penting yaitu dengan tanda subscribe, sekaligus tanda lonceng untuk notifikasinya, agar selalu Anda semua dapat update dengan perkembangan channel yang saya bawa, yaitu channel Cakra Panorama. Begitu terus, Sobat Cakra. Oke. Jadi kita masuk ke dalam area pemakaman umum, yaitu di desa Kumitir. Di selatannya, di timurnya situs yang ada di Kumitir, yaitu situs yang fenomenal, yaitu diduga adalah Istana Brewengker. Kita tepatnya di sisi timurnya situs Kumitir, situs fenomenal yang kemarin dieskavasi oleh Dinas BPJB Jatim. Jadi di sekeliling sini kita tidak menemukan batu bata merah. Biasanya kalau ke makam ada batu bata merah besar, berukuran besar, itu menandakan sebuah ada bangunan candi atau tempat peribadatan peninggalan dari kerajaan Majapahit atau sebelum Majapahit. Nah, ini kita menemukan sebuah batu bata. Batu-bata sangat besar, Sobat Cakra perlu diketahui. Ini menandakan kalau di sini ada sesuatu bangunan yang di makam sini, bangunan entah itu sebuah candi atau itu pemukiman penduduk di era lama, kita belum bisa memastikan. Jadi sini dikelompokkan inisiatif warga untuk mengamankan agar situs ini atau benda-benda yang ada di sini diduga adalah sebuah candi, diamankan, dikelompokkan jadi sini, jadi satu. Dan saya mendapat informasi kalau benda ini sudah lama ada di sini. Ini Sobat Cakra, kita dihadirkan dengan batu andesit. Kalau kita melihat batu andesit, berarti ini adalah ada sebuah candi yang terbuat dari batu andesit. Dan tadi ada batu bata merah, karena mungkin ini sebuah peninggalan Majapahit. Karena biasanya Majapahit biasanya menggunakan struktur
batu bata andesit dan batu bata merah untuk pembuatan sebuah candi. Suatu misal kita ambil contoh, yaitu di suatu situs di Minak Jingko yang ada di dekatnya kolam Segaran, yaitu terbuat dari batu andesit dan batu bata. Dan ini murni, Sobat Cakra, bukan batu gunung biasa. Ini adalah sebuah batu pahatan yang berbentuk persegi panjang. Kemungkinan ini letaknya di tubuh candi atau di tengah-tengah. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini. Dan ini dibuatlah seperti ini. Ini coba kita buka. Nanti kita kembalikan. Ini bukan makam, cuman ditandakan makam, disakralkan oleh tempat penduduk ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini batu andesit, ada purusan. Ini menandakan sebuah, kalau purusan fungsinya untuk mengunci antara batu satu dengan batu yang lain, untuk merekatkan. Kalau batu bata dengan sistem batu gosok, kalau batu andesit hanya untuk ditumpuk seperti fajl. Nah, ini adalah batu candi, Sobat Cakra. Dan sangat disayangkan mengapa lokasinya kok ada di tengah makam. Coba kita berangan-angan atau berdiskusi bareng, gimana, kenapa reruntuhan candi ini kok ada di makam? Apakah itu sebuah kamuflase atau untuk menutupi? Kalau di sini untuk candi, kita bisa berdiskusi bareng. Ini motif terluar dari candi. Kita bisa berasumsi kalau di sini ada candi karena ada penemuan batu bata andesit. Ada motif terluar, sebuah ukiran atau ini profilnya. Ini biasanya ditempatkan di luar. Kalau yang kasar-kasar seperti ini di dalam sebagai isi. Kalau ini untuk relief, untuk keindahan candi, biasanya di luar dikasih ukiran atau profilan, kadang ada relief, tapi ini tidak polos. Ini polos dan tidak ada lagi. Ini juga, ini terjepit oleh pohon asem. Jadi inisiatif warga. Informasi kalau penemuan benda-benda yang ada di sini, ini dulu saat penggalian di makam ini dan ditemukan batu-batu bongkahan seperti ini, diangkat, dikumpulkan jadi satu seperti di dekat pohon sini. Jadi kalau kita teliti, tidak kemungkinan yang ada di bawah makam penduduk ini ada sebuah candi. Tapi kita hanya bisa mengenangkan, karena kalau proses ekskavasi atau penelitian lebih lanjut sangatlah sulit karena sudah berbentuk dengan makam. Kenapa kita ada pertanyaan? Kenapa setiap kita berusukan di makam kok ada sebuah candi di atas makam? Kita berdiskusi bareng maksud dan tujuan dari di bawah makam ada candi atau ada reruntuhan sebuah situs berbakala yang ditinggalkan. Kita tidak bisa mengandai-andai. Coba kita berdiskusi bareng kenapa makam kok ada di bawahnya makam mesti ada struktur candi. Kebanyakan di Mojokerto, yaitu di Majapahit seperti itu. Jadi ini dikumpulkan jadi satu. Jika dijadikan sekarang itu untuk penghormatan leluhur, jadikan punden. Jadi ada banyak serakan di sini batu andesit dengan batu bata merah yang besar yang identik. Ini adalah bahan atau bahan baku dari candi di makam ini. Sungguh disayangkan kita tidak bisa meneliti karena di bawahnya makam ini ada banyak struktur tetapi sudah berbentuk dengan bercampur makam. Nonsen, kita tidak bisa mengungkap karena untuk makam kita harus membongkar untuk meneliti. Tapi biarlah seperti ini dan tetap lestari, dan ada bukti kalau batu andesit di sekitar ini, di bawah makam ini ada sebuah struktur yang bentuk candi.
Oke, Sobat Cakra, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ulasan yang tadi kita di malam ini, ada pertanyaan-pertanyaan tadi kita berdiskusi, kasih kolom komentar, di kolom komentar berdiskusi kenapa candi ini atau runtuhan candi ini di bawah makam. Maksud dan tujuan dahulu pendahulu dikasih makam. Oke. Kurang lebihnya banyak terima kasih, dan apabila kekurangan penyampaian atau ada yang salah, ada yang menyinggung tentang ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam jasmerah.